Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Gesik Ketawa Nakal Generasi Anti Korupsi. Yeah. Oke, assalamualaikum. Kembali lagi dengan gue Ipin. Nama gue Ipin dari Depok. Teman-teman, gue pengen cerita sedikit. Sebenarnya korupsi itu sudah ada sejak kita masih kecil, sudah ada di sekeliling kita. Contohnya adalah pas gue masih sekolah dulu. Ini gue gak bohong ya. Dulu gue pas masih sekolah nih, itu tuh biasa kan kalau misalnya ngajian soal tuh ya kan disuruh fotokopi 2 lembar itu harga 200. Disuruhnya diambilnya gopay gitu sama mama ke kelas gue. Ini luar korupsi 300 teman-teman ya kan. Padahal gini teman-teman, kalau gue tanya, itu lu 300 buat apa? Itu kan masih ada kembalinya. Nah, ini uang jalan gue. Uang jalan ya kan. Ya Allah, padahal nih dari sekolah gue sampai ke tempat fotokopi cuman 2 menit nyampe teman-teman. Ini bayangannya 300 dikali 40 siswa itu banyak banget, ya ampun ya kan. Lu boleh nih ngambil uang segini. Kalau misalnya lu nih dari sekolahan ke tukang fotokopi tuh sewa kuda Pak Prabowo. Iya. Terus udah gitu gue jujur ya. Gue pernah namanya korupsi ya kan, dulu pas masih kecil gitu, namanya masih kecil ya kan. Gue sekolah gitu disuruh dibeliin sama guru. Ipin, besok kamu bilang sama mama kamu beli buku 25.000 ya. Iya. Tapi gue mintanya berapa? 30.000. Gue minta 30.000, ya Allah goceng gue kantongin. Ini alhamdulillah berhasil. Tapi keesokan harinya, ini gue domelin sama mama gue nih. Gara-gara teman gue lemes, akhirnya gue domelin kan. Domelin sama mama gue besok di rumah. Mama gak pernah tuh nyuruh-nyuruh kamu. Mama gak pernah nyuruh-nyuruh kamu ya nilap-nilap uang 5.000 kayak gini. Pas mama masih sekolah dulu, mama gak pernah nilap uang kakek kamu. Dalam hati gue, iya orang kakek miskin dulu. Kan gak pernah nilap. Udah gitu teman-teman, gini. Rumah gue itu dulu di di Bantar Kali Ciliwung. Jadi tuh ini rumah gue, ini Kali Ciliwung sama jembatan itu, jembatan gantung itu udah rapuh banget di daerah Depok. Itu buat ngubungin antar desa ya kan. Dan kebetulan ada Pemkot lewat dan dia ngelihat jembatan ini. Dia pengen gitu, dia kayak kesian banget nih kan rumah-rumah warga di sini kan pengen. Dan dia itu ngasih dana ke Pak RT sama Pak RW buat renovasi jembatan ini. Tapi ini badik banget, ini berbadik banget nih Pak RT sama Pak RW. Ini korupsi, bener gue ngabung dia korupsi. Uang ini tadinya harus jembatannya sempurna dikasih dana, ini jadi setengah doang. Jadi orang kalau mau kalau mau nyebrang, dia nyebrang set setengah-tengah di outbound. Udah gitu teman-teman, untungnya nih KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu cuma menangani kayak misalnya apa sih pegawai negeri yang high-high lah gitu lah, pejabat-pejabat tinggi gitu ya. Untungnya nggak sampai yang menangani kayak macam-macam kayak RT sama RW gitu ya kan. Biasanya di KPK nih, kalau misalnya pejabat dikorupsi terus dia kan disita barang-barang mahal kayak misalnya apa? Lamborghini, wah banyak dah, laptop harga 50 juta banyak. Ya Allah, kalau misalnya Pak RT, Pak RW, ya el paling apaan batu bacan paling. Kalau batu bacan ini yang motor Supri X tuh. Iya, paling itu enggak ada yang mahal-mahal gitu ya kan. Makanya nih KPK pasti malu gitu. Pas masih kecil juga gue, ya ampun nih gue gila banget PS. Gue jadi cimbat nyolong gitu emak gue, ya Allah gue hilap. Emak ya Maya, jadi dulu gini, emak gue nih emang ya. Emak gue kan emang orangnya kan kayak baik hati gitu ya kan. Gue nyolong nih sehari dua hari gak ketahuan sama emak gue ya kan di kantong. Baju emak gue nih, ntar gue ke kamar gitu, gak ada emak gue nyolong gitu. Buat MPS lah, wah sehari dua hari gak ketahuan. Set besokannya gue nyolong lagi, wah ada lagi duit set. Gue ambil lagi, wah pas ketiga kali gue pengen nyolong set. Wah emak gue keluar dari kantong, ngapain lu? Nyolong mau lu. Itu tuh makin kayak gitu tuh. Emak gue adalah, emak gue itu sebenarnya baik teman-teman. Tapi gini teman-teman, gue pengen cerita sedikit. Gue ini bekerja sebagai tukang penggoreng ayam. Dan yang namanya kan banyak yang hilaf-hilaf ya. Jadi gini teman-teman, sebelum kita menggoreng ayam, kita tuh harus tester ayam sebelum dijual sama customer. Tapi dari perusahaan gue itu cuma satu dikasihnya. Tapi ini gue sama teman-teman gue, kadang-kadang gue makannya 4-5. Makanya gue sekarang rada gemuk kayak gini, gara-gara apa, mak ya makan yang kayak gitu ya kan. Makan gini. Ini tapi sekarang gue benci banget sama korupsi. Bukannya apa-apa. Ini kan gue kan tukang ayam ya. Kayak misal korupsi 10 miliar, 23 miliar gitu ya. Kayaknya paling gue nilep apa? Nilep ceker paling. Lagi nilep ceker apa faedahnya ya? Allah, apa faedahnya nilep ceker teman-teman? Pejabat cabut nih, nilep uang 100 miliar. 1 triliun segala macem ya kan. Enak gue bisa jalan-jalan. Bisa beli tas mahal. Ya Allah nilep ceker paling jalan-jalan kagak. Pelu burung iya gue. Oke, saya Ipin. Salam anti korupsi.